sebelum menikah pokoknya. Iya, berarti lama sekali ya. Saya fansnya dari lama berarti ya. Pak Emil, saya sejak Bapak menjadi suaminya Ibu Mbak Arumi, saya juga ngefans sama Bapak. Ayo mari makan, kita berbuka dengan ya. Silahkan. Digoreng, oh iya Bapaknya, ayo silakan Pak. Aku tak masukin juga. Aku bayang loh ini loh, aku bukur jadi bayang. Luar biasa loh. Yang perjalanan dari rumah ke sini, yang merasa paling jauh, ada? Mana? Sidoarjo Kota. Ada yang merasa jauh di mana? Krian. Sidoarjo Kota, Krian. Bentar, Kriannya mana dulu? Oh, lumayan jauh. Kalau lebih jauh dia ya. Mbak namanya siapa? Iza. Siapa? Siti Nurfaiza. Oke. Apa yang disukai dari Mbak Ruby? Semuanya apa dong? Sederhana, kemudian selalu ikuti, selalu harus setiap hari itu lihat statusnya. Meskipun istri seorang pejabat, tapi nggak malu gitu loh, makan di jalan, di tepi jalan juga oke aja. Tapi tadi gitu ya. Terakhir ngikutin pas apa? Kemarin. Ngapain baru? Kemarin yang waktu acara. Takut dia kalau salah segini banyaknya juga ngepon baru nih. Kena sidak ya. Kemarin waktu acara di Surabaya yang hancur waktu pakai batik sama Ivan Gunawan. Itu terakhir ini. Iya, itu ngikutinnya. Bener ya? Bener ya? Oke, bener. Aku mau kasih hadiah buat mbaknya. Mbak Aiza ya namanya. Oh, Faiza. Ini hadiahnya Mbak Faiza. Dengan siapa namanya? Indra dari Sidoarjo. Apa yang buat kamu tuh akhirnya ngefans selain cantik ya mungkin ya, apa? Cantik, humble, panutan. Pokoknya. Tapi kan kamu cowok, apa sih lo panuti? Maksudnya, loh, enggak, cewek kan misalnya kita suka. Bener kan? Kalau kita suka panutan, kalau cewek itu kan, oh iya mungkin karena misalnya aku pakai kerudung cakep ya. Baru nih kalau pakai baju ini aku mau niru ah belinya di mana? Lele lanang. Panutan ini kan wedok ya apa? Panutan maksudnya. Oh, keluarga panutan, jadi mau niru nanti kalau berkeluarga kayak Bu Arumi sama Mas Emil. Gitu. Ini masuk sini nih, kamu pengen ngomong apa sama Mbak Arumi, sama Mas Emil? Semoga Mbak Arumi, Mas Emil menjadi panutan untuk semua followersnya di Indonesia, terus keluarga panutan. Iya, panutannya opo, romantis. Dan kemarin terakhir aku lihat story-nya lagi di pasar buat vlog. Ini anak Rian, ini Rian Sidoarjo. Ada yang dari Surabaya? Sini. Dengan Retno. Ibu Retno. Ibu Retno dari mana? Dari Sukolilo. Ibu, udah jadi follower-nya lama? Karena saya pertama kali follow Mbak Arumi itu pada saat saya ketemu Mbak Arumi pada saat konser Tiga di Surabaya. Dan saya ketemu di rest area Mojokerto atau di mana waktu itu ya. Sejak itu ngikutin terus. Ya, ngikutin terus kan ya. Kan saya tahu Mbak Arumi itu kan dari artis zaman dia ya, masih remaja banget. Sedangkan saya kan ya sudah tua ya. Jadi udah ngikutin dari zaman masih artis sampai sekarang. Apa perubahan kalau dilihat dari Mbak Arumi? Dari dulu ngikutin misalnya lihat di TV, rajin banget. Sekarang muncul-munculnya udah jadi apa gandengannya istri pejabat gitu. Yang pasti tambah cantik ya. Ada sikap yang berubah? Oh, enggak ada. Tetap cantik. Tetap banget sih. Okay. Buat Ibu Arumi dan Pak Emil, semoga semakin bahagia, tambah romantis, sukses untuk putra putrinya juga, dan semoga bisa jadi menteri mungkin ya di sini. Amin. Ini oke, dengan siapa? Fira. Fira, oke, ceritain dong Fira. Waktu nggak lama dari itu Mbak Arumi tuh pernah makan di warung pojok soto Kediri. Akhirnya nyamperin lah warung soto pojok itu, ternyata emang benar-benar legend banget rasanya.
Ya karena rekomendasi dari ternyata favorit banget dari Mbak Arumi, akhirnya tahu juga. Waduh, sampai segitunya. Oke, aku kasih lagi dulu Mbak Vira ya. Vira. Oh, ada yang teman satu komplek perumahan ada nggak? Oh, ada. Komplek perumahan. Tetangga komplek. Pas waktu sama masalah Idul Adha kayak gitu, beliaunya juga berdua pasti selalu ikut potong-potong loh. Oh, datang langsung terjun langsung. Habis itu ya ikut potong-potong, ikut kantongin, ikut bagi-bagiin juga. Jadi kayak nggak ada apa ya, nggak ada sekat aja, walaupun itu masyarakat, pejabat. Terima kasih untuk Bu Arumi dan Pak Emil. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tetap menjadi panutan yang baik, tetap menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, dan bekerja dengan tulus. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih. Saya mau minta tepuk tangannya dong buat semua yang ada di sini. Biar kita gambarnya. Oke, selamat datang Mbak Arumi dan Mas Emil. Boleh saya minta tepuk tangannya kalau Kak Eto dengan handphone yang masing-masing. Oke, selamat datang Mbak Arumi. Ini acara yang intimate sekali untuk sore hari ini, spesial diadakan untuk semua yang ada di sini. Selamat datang. Silakan boleh duduk. Yang ditunggu-tunggu sudah datang di sini. Oke, ini rasanya nggak lengkap kalau kita nggak dengar ya. Ada sambutan dari Mbak Rumi dan juga Mas Emil. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak undangan saya disambut baik walaupun melalui Instagram. Ini sebetulnya salah satu ingin membangun kebersamaan sama area-area ini. Mungkin saya kira-kira ini kayaknya banyak dari Surabaya. Yang luar Surabaya ada? Ada. Oh, ada. Terima kasih. Hari ini kita buka puasa bersama. Mohon maaf, menunya mungkin sederhana. Yang penting kita bisa sama-sama. Alhamdulillah, Mas Ayul juga hari ini nemenin saya. Iya Mas, mungkin ada yang mau diomongin ke. Ini kakak-kakaknya banyak yang cewek-cewek semua ya. Temennya Mas Ayul ada satu juga. Mungkin karena dari Instagram, bukan dari Instagram ya Mas Ayul. Mungkin bapak-bapak semua yang datang. Ya kan juga sih, karena saya pernah lihat statistiknya Instagram saya itu 65% juga perempuan sebenarnya. Perbandingannya hampir 7:3. Tapi saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih semua yang sudah memberikan dukungan untuk Mbak Arumi selama ini. Senang sekali hari ini bisa ketemu langsung, karena selama ini kan cuma taunya lewat IG. Memang gak mungkin bisa ketemu semua ya, kalau tetapi ya ini anggaplah Allah kasih kita takdir secara random, kemudian ternyata kita bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahminya akan terus berlanjut ke depannya. Terima kasih. Pokoknya kita dari saya dan Mas Emil dan keluarganya dan Isya juga mengucapkan terima kasih. Kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir di sini mau meluangkan waktu. Salam hormat kami, salam sayang kami kepada keluarga yang di rumah. Hari ini pokoknya kita senang-senang. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gak yang penantian lama akhirnya ngarep-ngarep banget acara bukber ini ketemu sama Mbak Arumi akhirnya terpilih? Saya ngefans itu dari dulu, dari apa? Dari Mbak Arum itu masih ABG, masih belum menikah. Ya maksudnya belum sama Mas Emil. Terus habis itu saya tahu Mas Emil kuliah kan Mbak Arum itu di UIN tuh, lo ngagum ya. Iya, terus saya tuh pingin banget ketemu sama Mbak Arum sejak dari
jadi ibu bupati, ibu bupati dulu itu, tapi alhamdulillah sekarang udah sampai. Terima kasih ya. Penantian berapa tahun coba sampai akhirnya bisa ketemu ini? Dari dulu, dari yang sebelum menikah pokoknya. Iya, lama sekali ya, saya fansnya dari lama berarti ya. Pak Emil, saya sejak Bapak menjadi suaminya Ibu Mbak Arumi, saya juga ngefans sama Bapak. Jadi saya sekeluarga ngefans semua, sama Keisha, sama Kinan, semua yang ngefans. Iya, sudah, terima kasih, semoga saya selalu menjadi keluarga yang bahagia dan sukses. Dulu pernah ketemu sama Mbak, iya, itu saya nggak bawa, nggak bawa produk Bu Arumi. Sekarang saya bawa produk UMKM. Sehat ya. Insya Allah sehat. Semoga bisa menjadi keluarga yang sehat terus, bawa manfaat buat banyak orang. Sudah kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Arumi. Alim. Alif, oh Alif maksudnya gaya gini. Mas Alif dari mana? Dari Surabaya sini. Oh Surabaya sini? Iya. Oke, apa yang mau disampaikan? Ya sebelumnya terima kasih. Saya mundur sampai ke jumlah mundur. Penggemar buat ibu dari dulu, jadi sebelum akhirnya mau jadi ibu Wagub dulu, kan masih artis-artis dulu. Ya, dari zaman remaja, ibunya sebelum menikah. Berarti kamu dulu punya cita-cita, punya pacar gitu, punya istri gitu, mirip gak? Arumi? Ya, insya Allah. Saingannya Mas Emil dulu. Terus ada rasa sebel gak? Atau, cocok ngomongin gitu. Loh, enggak, ini dia iya kan, wajar kan. Ini misalnya seneng deh, ngomong, mari gue nang, ini rabi, ini cocok, kok ini tayun deh, cocok. Enak gak nih, ngaku lah, gak apa-apa ngaku. Enggak, ini gak ada acara, gak ada pas pampres gitu. Hah? Cocok, yakin lah. Gak manggel itu berarti. Oh, gini, dari cocok ya. Enggak, enggak. Kira ya dah. Udah punya pasangan belum? Pasangan sudah. Sudah. Sesuai atau kira-kiranya yang baru? Insyaallah 11-20. Gitu banget ya. Masa pasangannya sendiri digituin 11-20. Siapa 11, siapa 20 nih? Baru nih yang oh? 11. Gak bingung ya, 11-20 nya yang mana? Selamat berbuka. Kita berbuka dengan yang sehat ya. Ya mari makan, kita berbuka dengan ya. Digoreng, oh iya bapaknya, ayo silakan pak. What is this? Ini kayaknya ayam. Ayam. Apa nih? Tahu isi, tapi kok kayak ayam mbak? Oh iya tahu isi. Tutisnya ini enak loh. Ini bisa. Bisa? Ini tahu isinya. Salah mana? Ini coklat. Itu bukan coklat, itu adalah sambal petis. Enak. Perjuangan kita ini sekalian membantu rekan-rekan buat buka bersama untuk melancarkan mereka biar buka bersama lancar, aman, dan terkendali. Mana
Iya. Luar biasa. Oke. Jadi dari umroh kemarin dikasih jauh berarti. Ada air zam-zamnya. Ada air zam-zam dan ada parfumnya. Ayo. Enggak usah diketawain, emang gak bawa popo kok guyon. Anjane netizen iku sirik. Oke. Makasih. Iya. Kalau begitu waktunya sekarang kita mau bagi-bagi dulu, tapi mungkin Mbak Rumi ada yang mau disampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung masih pada duduk, aku sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih semuanya yang rawuh kesini, yang sudah daftar. Dan mohon maaf kalau temennya atau pacarnya tadi gak bisa ikutan, mungkin kan bisa dipahami memang kebetulan lokasi yang ready hari ini juga terbatas gitu. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk semua yang support hari ini, ada Bu Dini, ini luar biasa. Dan kenapa ini aku jadi, pertama aku ngerasa terhormat, yang kedua juga aku ngerasa ini kayaknya salah satu yang cocok untuk bisa aku kasih kenangan-kenangan untuk semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan ini bisa menghiasi hari-hari atau dipakai pada saat lebaran, nanti difoto langsung tag ke aku dan tag juga ke Dorcik-nya, mudah-mudahan sukses. Terima kasih juga hari ini kita disupport sama salah satu brand, ini kan banyak UMKM yang hari ini hadir, dan ada satu brand juga yang menurut aku menjadi pioneer dan juga inspirasi asli dari Jawa Timur, yaitu Real Food. Mudah-mudahan semua UMKM yang hadir di sini bisa sebesar Real Food juga nanti. Thank you so much. Dan mohon maaf saya atas yang mengundang, kemudian Mas Emil dan juga tim kami kalau dalam penyambutan ibu-ibu, kakak-kakak sekalian ada yang kurang, mungkin makanannya kurang pas dan sebagainya, mudah-mudahan dimaafkan. Yang penting hari ini kenangan dan kebersamaannya nggak luntur. Amin. Matur sembahyun. Penyambutannya kurang-kurang, makanannya juga sederhana banget gitu ya, karena semua juga cukup mendadak nyiapinnya. Mudah-mudahan kita ketemu-ketemu lagi di lain kesempatan. Ibu Arumi, terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih, hati-hati di jalan. Ya. Yeah.